Astagfirullah. Astagfirullah. Iya. Sambil ngomong-ngomong dia juga. Ngomong-ngomong bisa, abang tuh ngambil kalau bisa ngambil tidur kan. Nomor apa? Bang, ini bukan ambil bisik. Lagi diapain namanya nih? Lagi di head massage. Head massage, ya. Biar enak, biar mantap. Relax ya bang, langsung ngamen pinje. Cocok kali nih bang, pas lagi banyak stres, sering dikomplain orang, disuruh usir, dibilang bikin keributan. Proses ya bang? Proses. Cocok lah anak kayak gini kan. Sama bang bilang. Relaksasinya ketika dipegang kepalanya ini paling-paling enak nih bang. Kalau oh, dipegang kepala tuh tidur aja tuh bang. Apa tidur aja bang itu? Sakit itu apanya bang? Bang sini bang. Bahu ya. Karena gitar. Oh gitar. Gitarnya lumayan berat juga. Sama bang. Kepala tuh sebelah kanan lah migrain. Oh tuh ini migrain. Mas, video kan sedikit mas? Hah? Video yang sedikit ini. Sebelah kanan ini ya bang? Iya sebelah kanan. Ah. Aku terasa kan sebelah kanan tuh. Ya nih lagi di apa namanya bang? Head massage ya sama bang Ilham nih di Kim Barber. Ya kalau mau merasakan ini kemari ya supaya bang ini pengganteng nih. Cocok lah untuk yang stres-stres kayak aku. Kalau ada bang cuci rambut itu, pas abang megang bagian ini, aduh, aku sebentar lagi rasanya. Pas kali harus aku sampai gigi pun biru. Tapi iya, aku sakit kali itu. Ini mata masih terang nggak bang? Iya, ada ngaruh? Ada ngaruh, tapi migrain itu ngaruh. Iya, lo tau kan bang kabur? Pas di video ini, pas di bagian ini.
orang biasa gini biayanya berapa? Untuk head massage masih privasi bang, nggak ada dicantum. Ya, bisa aja bang. Ini selain nanti aku bakal masukin ke Facebook ini bang. Banyak yang mau biasanya ya. Makanya harus tahu dulu tuh. Pertama fungsinya apa nih? Fungsinya ya banyak sih. Manfaat head massage ini banyak bang. Fungsinya? Dia bisa melancarkan sirkulasi darah di otak. Intinya melancarkan sirkulasi darah tadi. Iya. Biar tidak ada penyumbatan. Anti mencegah stroke kan. Iya betul ya. Penyumbatan penyumbatan pembuluh darah bisa juga. Relaksasi nanti abis ini bang, abis ini head massage gini, suara bang makin indah bang. Itu kan sakit kali kok sebelah kiri nih. Karena timpahan gitar kan di sini. Iya. Ini kalah di kamera aja ya, dukung terus channel ini biar biar bang ini bisa ganti kamera yang terang. Kadarnya dulu ya kan. Aku sampai mau cari tukang busuk di DJ. Oh, apa? Jauh-jauh nyari tukang busuk. Apa tahu nggak busuk? Apa? Busuk busuk, busuk demam aku. Aku sih busuk demam deh. Kenapa gitu bang? Iya nggak tahu kayak gitu mulai. Akan rasa kurang cocok keringat. Enggak. Asal pokoknya aku sih busuk pasti demam. Jadi abis ini demam nggak nih? Enggak seluruh badan. Tutup juga apa? Itu gunanya kuping dulu ya?
bagus kayak biarin kan suhu gini gini gini. Sakit emang. Sakitnya ya? Iya. Kalau aku ingin nusuk gue yang sini dulu. Saya ngilu ngilu apa ya? Jam belakang itu mati. Tangan abang tuh. Hah? Ini bunyinya gak bagus. Tangan ya. Siapa dulu yang ngajar yang bang bunyi-bunyiin kuping itu? Aku basicnya dulu memang di situ bang, di terapis itu. Iya. Refleksi, keretak-keretak. Ada lah gurunya itu orang Medan. Oh keretak-keretak tuh ada gurunya? Ada. Bukan asal-asal untuk Tommy kami cewek gitu? Iya. Enggak itu motivasi utamanya ya? Enggak. Soalnya banyak yang mau berguru. Biar bakal jadi kerjaan favorit gitu. Ini? Enggak, kretek-kretek oh. Cewek kan. Oh iya, itu kalau ada pun favorit sekali di sini. Besar ini pegang sakit air besar kita tuh bang. Iya ya. Badan besar aja ini. Kenapa pegang nggak sakit? Itu sakit. Sudah. Ini sakit ya kan? Apalagi bagian tua itu selalu tersusur. Tapi pinggang masih aman ya? Kadang-kadang kumat juga. Cuman aku kalau lagi kumat aku makan telur. Telur bebek. Telur bebek. Itu tambah strong lah. Enggak. Pokoknya kalau pinggangku sakit aku telur bebek aja. Dua biji. Semua itu sama putih-putihnya. Tapi air putih juga aja sih. Iya. Oke, kali ini kita gimana bang pengamen BJ? Enak, enak. Mantap kan?